cuma dua perangkap kita dapat ujang udang lumayan banyak nih teman-teman. Ini lumayan ya kalau beli di pasar atau di tuh ya, tuh banyak tuh. Tuh. Ada ikan, udangnya juga banyak nih. Masukin ke ember. Ini buang aja nih si ikannya. Kita bawa pulang si udangnya doang. Dan ini dia udah jadi nih si perangkap udangnya, tinggal kita pasang si perangkap udang ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Andri Mulyadi. Jadi di video kali ini saya mau nyari udang tapi pakai perangkapnya nih. Jadi saya mau bikin perangkap udang dan ini udah jadi nih, udah jadi satu tadi. Ini tinggal satu lagi nih, tinggal kita bikin satu lagi karena saya mau pasang dua. Kalau pasang dua mudah-mudahan nanti dapat udangnya banyak. Dan di sini spotnya di pinggir sawah dan umpannya itu ini nih teman-teman. Nih umpannya itu pelet udang ya namanya, sama cacing juga karena di sini suka ada limbata ya. Jadi kita pasang perangkap udang sama limbata. Oke, kita bikin dulu si ininya nih, si perangkapnya. Ikuti terus video kali ini dan jangan. A few moments later. Oke teman-teman, nah jadi seperti ini ya perangkap si udang itu. Jadi caranya gini, ini dimasukin, nanti si pinggirnya ini dilem karena biar gak copot. Dan ini nih, ini lemnya pakai lem Alteco. Nih, jadi nanti si udangnya itu masuk ke sini karena dia akan mencium bau si peletnya itu dan masuk ke sini lewat lubang ini. Lewat lubang yang ini ya. Terus dia akan cari-cari si peletnya itu ke sini nih, si udangnya itu, dan dia gak bakalan bisa keluar lagi. Nih. A few moments later. Dan ini dia udah jadi nih si perangkap udangnya, tinggal kita pasang si perangkap udang ini dan kita isiin umpannya ya. Mudah-mudahan kali ini dapat udang banyak. Oke teman-teman, jadi ini dia spotnya ya. Nih, ini pinggir sawah. Ini di pesawahan nih. Jadi saya mau pasang perangkapnya itu. Nanti kita pasang di sini satu ya. Nih, ini banyak cerai juga nih. Pasti di pinggir-pinggir itu tuh bambu pasti ada ikan tuh. Nah, dan di sini juga kita pasang di pinggir si selokannya ini, karena di sini banyak bebatuan, pasti si udangnya itu pada ngumpet di bebatuan kayak gini nih. Nah, kita pasang perangkapnya satu di sini nih, karena ini ada kekocoran air ya. Kita pasang yang gede, kita isiin dulu umpannya. Nah, dan ini udah dimasukin si umpannya, tinggal kita pasang aja di sini nih. Teman-teman, dan ini sudah saya pasang nih. Di sini udangnya itu banyak teman-teman, jadi saya pasang perangkapnya di sini. Tinggal kita tunggu 10 sampai 15 menit apakah mereka itu mau masuk ke sini dan mau makan si pelet-peletnya. Kita pasang yang satunya lagi nih. Kita pasang di sana. Nah, kita pasang di sini nih. Tuh, di sini ikan cerainya banyak ya. Kita pasang di sebelah sini aja. Kita masukin dulu si umpannya. Nih, ini udah dimasukkan umpan. Kita tambah lagi. Umpannya makin banyak makin bagus nih. Oke, ini segini cukup ya.
Tinggal kita pasang di sini. Oke teman-teman, nah dan ini sudah saya pasang perangkapnya. Tinggal kita tunggu 10-15 menit. Dan yang itu juga, duh itu embernya ketinggalan di situ. Oke, kita tunggu berapa menit. A few moments later. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah nunggu sekitar 10 menitan. Tinggal kita lihat apakah si perangkapnya ini sudah dapat udangnya. Kita coba lihat yang satu dulu, yang gede. Kita lihat yang gede apakah di dalamnya ada si udangnya. Mana tadi? Oh ini. Kita coba lihat yang ini dulu ya. Nih, si perangkap udangnya. Kita lihat yang gede dulu. Nih teman-teman, ini ada ikan. Jadi kita dapat ikan, tapi udangnya mana gak dapat deh. Nih teman-teman, udangnya juga dapat nih. Nih, tuh ya, tuh banyak tuh. Ini dia. Jadi kita berhasil teman-teman nih, kita dapat udang lumayan banyak. Tuh, bener kan kata saya? Jadi dia itu bisa masuk tapi nggak bisa keluar, karena kalau mau keluar si plastiknya itu seolah-olah nutup nih. Tuh. Ini ikannya juga tuh. Iya, ini udangnya banyak nih. Mantap pokoknya. Oke, yang ini berhasil dan kita coba lihat yang satu lagi. Kita lihat yang ini, yang kecil ya. Nih, yang kecil kita lihat apakah di dalamnya ada udang atau ada cenalin bata juga nggak apa-apa. Kita keluarin dulu si airnya. Kayaknya yang ini juga dapat nih teman-teman nih. Nih. Tuh ya, yang ini dapat tuh. Ternyata ini juga dapat banyak banget teman-teman nih. Ini cacingnya juga utuh karena di sini nggak dimakan sama ikan. Jadi si ikannya itu mungkin dia gak mau masuk atau di sini nggak ada ikannya. Jadi yang masuk cuma si udangnya doang nih. Ini lumayan banget nih buat pakan ikan-ikan kesayangan saya. Mantap sekali. Nih ya, kita dapat banyak hari ini dengan perangkap udang seperti ini. Nah, dan ini saya sudah dapat ya dua. Jadi dua-duanya itu ada udangnya. Tinggal kita masukin ke ember ya, coba ini. Jadi cara bukanya itu seperti ini nih. Cara buka si perangkap udang kayak gini nih. Tinggal kita buka itunya, terus kita masukin ke ember si hasil dari perangkap udang ini nih. Ini dah teman-teman hasil kita pasang perangkap udang hari ini. Nih udangnya lumayan gede-gede itu ya, hidup-hidup lagi itu. Oke, kita buka yang satu lagi ini, yang gede nih. Iya, tuh ada ikan, udangnya juga banyak nih. Masukin ke ember. Kosongnya habis. Nah, ini dia teman-teman. Cuma dua perangkap kita dapat udang lumayan banyak nih teman-teman. Ini lumayan ya kalau beli di pasar atau di toko ikan. Tapi hari ini saya gratis hasil dari hunting udang di sini. Ini ikannya lemas ya. Nih kayaknya mati karena tadi kelamaan ditaruh di sini. Jadi ini buang aja nih si ikannya. Kita bawa pulang si udangnya doang. Ternyata hari ini kita nggak dapat limbata. Oke, jadi nanti kita pasang perangkap ini buat si cana limbata ya.
Nanti kita cari spot yang masih banyak siling batanya. Apakah berhasil buat si channeling bata atau enggak? Kita akan coba di konten selanjutnya. Oke teman-teman, nah jadi seperti itu ya, pasang perangkap udang dari botol aqua ternyata gampang banget ya, kalau udangnya itu emang benar-benar ada di alamnya atau di tempat yang mau kita pasang perangkapnya. Alhamdulillah kita pasang perangkap dua dan dua-duanya itu berhasil, si udangnya juga banyak. Tadi dapat ikan cuman ikannya mati. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.